Kalian tahu gak, data dari UNESCO menyebutkan minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Hai semuanya, buat kalian yang belum kenal, nama gue Agus Leo Halim. Dimana di channel ini gue bakal ngomongin semua yang berhubungan dengan industri kreatif. Dari review buku, tutorial ngobrol dengan klien, tips manajemen waktu, apapun yang berhubungan dengan industri kreatif, gue bakal bahas di channel ini. So, buat kalian berkenan, please di subscribe. Hari ini terinspirasikan dari komentar kalian di gue punya video Kultum, Kuliah 7 Menit. Dari kalian ada yang nanya, Kak, bagaimana caranya membaca buku yang efektif? Pertama, kita harus sefrekuensi dulu nih terhadap membaca. Menurut gue, membaca itu adalah medium pembelajaran nomor 1 di antara medium-medium lainnya. Yes, gue tahu semua orang mempunyai cara-cara belajar yang berbeda-beda. Tapi gue argue, buat kalian benar-benar mengerti suatu materi, kalian harus membaca. Loh bro, terus kalau misalnya gue nggak suka baca atau gue nggak bisa baca gimana bro? Apakah artinya gue gak bisa menambah ilmu pengetahuan gue, bro? Ya kagak juga, tapi menurut gue ada sesuatu yang beda dalam membaca. Gue notice sel-sel di otak gue itu berbeda kalau medium pembelajarannya membaca dibandingkan medium-medium lainnya. Saat orang nanya, Gus mentor lu siapa sih? Gue selalu bilang buku. Loh, kok buku, bro? Menurut gue, fungsi generik dari mentor itu adalah memberikan arah, kan? Memberikan petunjuk. Menurut gue, buku itu bisa ngebantu kita explore ke dimensi yang kita gak kenal. Bisa memberikan kita petunjuk. Ada yang argue, podcast juga medium pembelajaran kok, bro? Yes, tapi di konteks gue, per hari ini gue berasa kalau gue dengerin podcast, gue masih berasa itu passive listening. Biasanya gue lagi nge-gym, gue lagi ngapain, pokoknya gue lagi multitasking. Gue find it hard buat listen actively di podcast. Kayak yang kurang bisa deep gitu. Jadi medium nomor satu gue masih membaca buku. Asumsi kalian sudah sefrekuensi dengan gue hari ini bakal bahas tips-tips untuk kalian bisa membaca buku lebih efektif lagi. Kita mulai aja. Banyak dari kalian yang terjebak kalau misalnya kalian sudah membeli buku, kalian berasa kalian harus finish reading-nya, kalian harus selesai membacanya. Hey, kalian tahu gak ada 130 juta buku di dunia ini? Dan itu pun data di tahun 2010. Jadi kalau misalnya kalian membaca buku dan kalian berasa udah gak suka, it's okay buat kalian taro. Jadi gue rekomendasikan buat kalian yang pemula, read what you love until you love to read. Cari aja materi-materi, topik-topik yang kalian emang suka. Kalau misalnya kalian berasa, gue dibohongi sama judulnya, it's okay, drop it aja, gak apa-apa. Jangan nganggap buku ini, yang sifatnya itu harusnya memberikan kalian pengetahuan, malah jadi kayak kerjaan. Justru kalau kalian coba untuk menyelesaikannya dengan paksa, itu malah membuang waktunya kalian. Baca table of content, lalu di-skip. Gue berani bilang gue udah baca ratusan buku, dan jarang banget yang bisa langsung capture gue punya attention ke buku tersebut di bab pertama. Let alone paragraf pertama. Kalau kalian udah berasa kayak, aduh kok bosen ini ya, kayak kok gue go through terus ya, gue jadi speed reading. Jangan langsung kalian sisihkan buku itu dulu. Coba cek ke table of contentnya. Kira-kira ada judul yang menarik gak buat kalian? Karena buku yang jelek pun, mungkin ada 1, 2, 3 premis yang sebenarnya berfungsi untuk pengetahuannya kalian. Jadi jangan terlalu ke-strict bahwa kalian membaca buku itu harus dari awal. Kalau misalnya dari awal nggak ada interesting, it's okay kalau kalian mulai dari belakang, abis itu kalian baru balik lagi ke awal. It's okay. Pengulangan secara verbal. Sambil kalian mulai tertarik membaca buku, kalian notice kalian makin pelan bacanya. Nah, untuk kalian mengingat apa yang kalian yang sudah baca, kalian melakukan pengulangan secara verbal sambil kalian membaca. Take the action that would move you if you were the other person. Take the action that would move you if you were the other person. Jadi kalian terus melakukan pengulangan secara verbal sampai akhirnya kalian mendapat intisari dari poin tersebut. Pakai telunjuknya kalian. Successful business invest large sums in consumer research. They ask people about the taste, quality, size, and appearance of the product. Jadi kalau misalnya kita pakai telunjuk, kita punya mata bisa lebih fokus. Kalian coba deh. Kalau misalnya sekarang gue dari kiri ke kanan ya matanya ya. Dan ini kalau misalnya gue pakai telunjuk. Beda kan? Jadi itu bikin kita lebih fokus lagi saat membaca. Pengulangan secara tertulis. Gue rasa ini paling penting di antara semua poinnya. Karena for the record, gue nggak suka yang namanya highlight. Kenapa? Jadi gue find myself, gue malah sibuk highlighting dibandingin mencoba mengerti apa intisari dari buku tersebut. Setelah highlighting, gue lebih prefer gue melakukan pengulangan secara tertulis. Jadi kalau misalkan ada kalimat yang gue berasa, wah ini menarik sekali ya. Gue coba menulis kalimat tersebut dengan gue punya konteks. It's okay kalau misalkan kalian coret-coretan seperti ini. Tapi sambil berjalan, ini punya catatan. Kalian bisa paraphrasing lagi di kalian punya komputer atau handphone. Menurut gue, indikasi bahwa buku yang kalian baca itu akan impactful buat kalian adalah saat kalian membaca buku tersebut, kalian diam sejenak, lalu kalian mikir, bener gak ya? Layaknya kalau kalian nonton video yang ada dagingnya.
kalian stop, kalian pikir, benar juga ya. Lalu kalian play lagi kan. Tips terakhir dari gue, set your own pace. Gue tahu susahnya hidup di dunia sosial media. Semua orang pada signaling mereka udah baca 7 buku di hari ini. Mereka udah baca 20 buku di minggu ini. Mereka udah baca ratusan buku 3 bulan ini. Lalu belum kalau misalnya temennya kalian bilang bahwa, lu kayaknya mendingan baca buku ini deh, ABCDFG. Again, ada 130 juta buku di dunia ini. Gue argue kalian lebih better off baca top 10 books yang kalian suka over and over again. Sampai akhirnya kalian dapat intisari dari buku tersebut. Untuk dapat premis dari buku X mungkin mudah, tapi untuk internalize core konsep dari buku X itu butuh proses. Dan memahami konsep tersebut itu yang susah. Tahu dan mengerti adalah dua hal yang berbeda. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian. Yuk sama-sama kita bangkitkan jiwa membaca bangsa Indonesia. Salam kreatif. And I'll see you in the next video. Bye-bye.